dengan login. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Jadi petang ni kita akan discuss penggunaan RTC, SD card dan juga sensor. Saya akan guna simple sensor. Ni kalau awak perasan ni, sensor ni ada dah dipanggil water level sensor. Boleh bayang eh? Water level sensor ni maksudnya dia nak tengok ketinggian air lah. Dia akan baca ketinggian air. Okay, ini sensor lah. Apa-apa sensor awak pakai, temperature, humidity. Awak pakai sensor apa ya? Kita orang pakai pH sensor, stability sensor dengan apa lagi satu dah nama dia? pH stability dengan TDS sensor. Total dissolved solid. Alright. So apa juga sensor yang awak pakai itu, awak akan pasang dekat analog, betul tak? Awak akan pasang dekat analog kan? Analog A0, betul tak? Kalau ikut dia punya layout, dia akan letak dekat analog A0. Okay. So yang dekat saya tunjuk awak ni, yang saya punya ni macam berserabut ni, sebab saya pakai sensor shield. Sensor shield ni saya pernah cerita, dia macam kita connect dekat satu tempat lah. Jadi tak payah pakai breadboard, dia terus pakai dekat sensor shield. Okay. Yang ini nanti awak boleh tengok lah saya punya circuit. Sekejap eh, saya try fokuskan kat sini, tak tahu lah awak nampak ke tidak. Boleh nampak ke? Haa ni, nampak ke? Dulu tak apa-apa nampak. Haa ni, boleh nampak? Okay, layout dia basically sensor ni dekat analog. Kemudian saya punya SD card saya akan pasang dekat apa yang dipanggil sebagai I2C. Dan yang terakhir, saya punya RTC akan pasang dekat I2C. Saya punya SD card akan pasang dekat SPI lah. Tak apa, yang ni nanti dia punya connection awak boleh tengok dekat diagram lah. Saya akan cuba sharekan dekat diagram menggunakan FreeSync. Basic dia hari ni kita nak cerita pasal coding. Sebab nanti yang model ni saya boleh ambil gambar je. Nanti awak tengoklah sendiri dekat dekat dalam komputer masing-masing lah macam mana nak pakai. Kalau sempat kejap lagi saya tunjuk lah. Kejap, sempat tak saya tunjuk FreeSync. Okay, kalau saya boleh tunjuk macam mana nak buat dia punya connection. So at least awak boleh bayangkan lah apa yang kita akan buat. So saya akan gunakan RTC yang berjudul DS1307. Sebab kebanyakan awak beli DS1307, betul tak? Betul, sir. Saya sebenarnya lebih suka guna DS3231. Yang ni, DS3231 kalau awak perasan ni yang saya sedang highlight ni. Tetapi ada trik dia lah di sebalik apa yang saya akan cerita ni. Maknanya benda tu still boleh function. Cuma kita kena adjust sikit lah. Alright. Adjustment tu saya akan ajar dan share kepada kamu lah macam mana. So pertamanya, saya tunjukkan dulu cara nak membuat anda punya projek ni lah. So saya akan mulakan dengan menggunakan sensor shield. Kemudian saya akan interface terus kepada sensor-sensor saya. Saya harap anda akan boleh nampak dan buatlah. Saya cuba yang terbaik. Sebab biasalah kan, online ni kadang-kadang boleh dapat, kadang-kadang tak boleh dapat kan. Okay. So pertamanya saya akan pakai sensor shield. So semua orang tahu pasal sensor shield ni. Sensor shield ni saya pasang sebab saya tak nak pasang dekat saya punya breadboard sebab saya nak cepat kan. Okay, kemudian saya ada RTC. Okay, ni SD card. Okay, ni SD card module. Okay, kemudian kita ada RTC. Allah masya-Allah, mana RTC saya ni? Ni RTC. Okay. Dan yang terakhir adalah sensor. Sensor kalau tak ada, saya akan simulate je lah apa-apa sensor untuk sebagai contoh saja ni. Inilah, ini air sensor. Tapi awak bayangkan sensor ni adalah sensor kamu punya modul lah macam TDS ke pH sensor dan lain-lain tu. Okay, cuma saya perlu highlight sensor-sensor yang pasal air ni mengikut pengalaman saya, dia agak technical sikit. Maknanya anda perlu buat sedikit kalibrasi lah sebelum anda boleh gunakan alat-alat yang berkenaan. Dan kalibrasi ni pun saya sebenarnya ada chemical-chemical untuk calibrate. Dan kalau awak nak masuk ke lab untuk dapatkan bahan-bahan kimia tu pun sebenarnya tak ada masalah Dia basically anda adjust accordingly je lah dekat dia punya potentiometer. Dan anda akan adjust dan dapat bacaan. Kemudian anda gunakan perbezaan bacaan itu kepada bacaan anda sebenar. Contohlah bacaan yang diberi oleh mesin 1000. Bacaan yang sepatutnya dibaca disebabkan anda pakai bahan dekat makmal adalah 1100. So anda kena tambahkan 100 tu manually. Okay, saya harap anda faham lah maksud saya ni. Manually tambah 100 tu maknanya nanti anda tulis dalam coding. Contohnya pH tambah 100. So apa juga bacaan pH akan tambah 100. Misalnya lah 100. Tambah 1 contoh macam tu.
So perbezaan-perbezaan ini anda buat sendiri calibration dia dekat makmal, makmal ILKKM lah. Ini saya nak maklumkan dulu kepada tim yang membuat air ni sebab bahan kita ada. Okey, ini saya punya contoh sensor. So kalau anda perasan kat sini, tiga modul ni akan saya pasang sekejap lagi. Saya harap anda boleh nampaklah layout dia. Dan ada beberapa layout tambahan seperti layout yang ini saya memang tak sure lah ya. Yang ini memang saya kena ikut internet lah, iaitu sensor shield. Anda tahu nak interface ke atau anda tak tahu nak interface anda punya modul ataupun anda sebenarnya dah buat dah ke belum buat lagi? Connection dah buat ke belum? Tolong respon, dah buat ke belum? Hello? Maaf, siapa sir? Soalan saya adalah awak dah pasang-pasang wire-wire dia ke belum? Belum sir, cuma diagram tu kami dah buat sir. Tapi diagram tu kami buat dalam bentuk PowerPoint itu sir. Masih dalam PowerPoint. Okey, tak apa. Sebab kita orang buat diagram tu mengikut apa ni, macam yang saya cakap lah, menggunakan sensor lain tapi kami tukar dengan sensor kami tu. Okey, no problem. Maksudnya awak dah cuba sedaya upaya untuk memahamkan connection lah. Okey, kalau anda perasan kat sini, anda ada tak sensor shield ni? Saya kena tanya dulu ni. Sensor shield ni ada ke tak? Ada sir. Sebab kita orang beli yang dalam senarai ke hari tu. Okey, bagus. Kalau anda ada sensor shield, maksudnya anda akan boleh buat apa yang saya nak ajar ni lah. Okey, anda ada SD card, tak kisah modul anda ni besar ataupun kecil, maka anda akan sambung berdasarkan sensor shield ni. Kalau anda tengok kat sensor shield ni, dia dah bagi tahu tau. Dekat hujung sebelah kiri sekali, anda akan sambung dekat VCC. So, contoh, ini adalah sensor shield kan? So, saya ambil VCC. VCC saya 5 volt ni, saya ambil, saya terus sambung kat sini. Sebab benda ni dia ada voltage regulator. So, saya tak perlu risau. Kerana dia akan tak akan rosak lah sebab dia ada voltage regulator yang warna merah ni, warna hitam ni. Maknanya kalau 5 volt, sebab SD card tak boleh lebih daripada 5 volt, dia mesti baca 3 volt je. Tapi voltage regulator ni akan ambil 5 volt Arduino ni dan dia akan stabilkan lah supaya dia tak merosakkan SD card kita. Okay, faham eh? Ini connection yang pertama, SD card. Okay, kemudian awak follow je. Kedua ni kalau awak perasan dekat sini, yang dalam slide saya tengah tunjukkan ni adalah ground. So ambil ground ni, sambungkan ke ground. Ini adalah yang connection kedua. Pakai sensor shield senanglah untuk nampak. Kalau tak pakai sensor shield pun anda still boleh buat. Tapi anda perlu menggunakan breadboard lah. Okay, untuk memudahkan connectivity. Okay, kemudian yang ketiga kalau anda perasan kat sini, yang ini adalah dipanggil sebagai D11. D11 ni dalam bahasa lain, selain daripada kita panggil dia adalah D11, ia juga dikenali sebagai, istilah dia adalah MOSI. D11 ni adalah MOSI. So anda akan ambil MOSI ni, anda akan sambung dekat D11. Yang ni tengah-tengah ni D11. Anda tengok balik nanti video saya tunjuk ni, sebab saya rekod. So insyaAllah anda boleh ulang kaji lah. Okay, kemudian kita ada yang seterusnya D10. D10 ni adalah chip select. Chip select ni lah yang kita akan menghantar arahan daripada Arduino untuk menulis data ke dalam SD card kita. Ni chip select. CS lah. Okay, chip select. Nanti saya akan ubahkan color, okay. Sementara tu saya ubah color lah, nanti anda confuse kan. Okay, ni black, ground, okay. Sorry, saya ubah lagi sekali, black. Okay, so the next one, yang the first one ni tadi saya dah tunjuk VCC. Ini warna merah lah, VCC. VCC maknanya 5 volt lah. Siapa yang bersama dengan saya ni, anda boleh terus pasang lah. Kalau anda boleh nampak, boleh terus pasang. Okey, kemudian yang ini adalah D11. D11 ni adalah nama lain dia adalah MOSI. Okey, saya letak warna kuning. Kemudian kita ada chip select. Chip select ni adalah D10. Okey, D10 ni adalah yang kita akan hantar komand Arduino kepada kita punya modul untuk menulis. Okey, kemudian kita ada D13. D13 ni also known as SCK. Kalau anda perasan dekat dalam Arduino, dia ada nombor 13 kan? Nombor 13 tu anda sambungkan dekat SCK. Kalau anda tak pakai sensor shield, maka anda sambungkan dekat 13 ni. SCK ni pasangkan dekat 13. Tapi sebab saya pakai sensor shield, so saya gunakan je lah. Kalau anda tak sure kat mana connection ini, anda boleh tengok dekat dalam sensor shield punya manual. Dia memang akan ada je lah dekat internet, akan ada orang share lah connection-connection yang saya cerita ni. Dan last sekali but not least is the MISO. MISO ni kita akan pasang pada D12. Ni D12 kat sini. Okay, follow or not follow? So far so good or not so good? Boleh follow ke tak boleh? Tak boleh cakap?
Boleh sir. Sir, kalau saya share diagram yang kami buat dulu tu boleh sir? Boleh, boleh share je, share je. Saya hari tu pun tak sempat nak review anda punya submission tu. Boleh share terus, tak ada masalah. Saya akan terus komen lah. Boleh. Saya share. Ya dah. Sekejap sir, on the way sir. Sir, yang kat bawah tu yang kami punya apa diagram tu sir. Yang untuk yang kita orang rancang lah itu. Okay, so kalau saya tengok dekat diagram awak ni, awak pakai analog read. Kemudian, okay, tak ada masalah kat sini. Cuma kat sini, saya perasan anda gunakan battery holder apa ni? Ni berapa? 6 volt eh? Ini adalah bateri apa ni? Triple apa double A ke ataupun bateri 18650 ke bateri apa ni? Double A sir. Triple A atau double A lah kan? Ah. Okey, yang itu maksudnya 6 volt lah sebab 1.5 kali 4 6 volt. Okay, 6 volt tak ada masalah lah. Arduino boleh tolerate. Okey, anda ada micro SD. Micro SD ni betul lah. Ini anda pakai circuit IO kan? Betul tak? Anda pakai. Yes, sir. Okey. So dekat sini tak ada masalah, cantik je. Cuma ada satu kelemahan yang boleh ditambah baik, iaitu anda punya RTC. Saya tak tahu ni, ini satu grup buat satu je ke ataupun sebenarnya satu grup buat buat asing-asing? Satu grup tu kita orang pecahkan kepada dua sir, sebab untuk mengikut ke projek terus sir. Faham, maksud saya nanti maknanya satu grup akan buat total dissolved solid pH dengan turbidity macam tu. Yes sir. Lepas tu satu grup lagi akan buat apa? Yang IoT. Sama juga sir, sebab kita orang buat berdasarkan parameter yang kita orang pilih sir. Oh, benda yang sama tapi berlainan apa? Tak ada berlainan lah. Cuma tempat je lah. Berlainan tempat sir nanti. Apa ni? Berlainan tempat. Oh, benda sama tapi berlainan tempat. Okay. So, oleh yang demikian, saya nampak kat sini ada satu kelemahan yang awak boleh tambah baik, iaitu RTC yang awak tak letak. Real time clock. So awak tak tahu nanti bacaan pH, bacaan turbidity, bacaan TDS tu adalah pada tempat yang pada lokasi dan masa yang mana. Awak tahu lokasi kan tapi awak tak tahu masa. Betul tak? Sebab SD card ni dia akan rekodkan hanya bacaan je. So masa tu awak akan manually buat. Mustahil. Faham tak maksud saya? Faham sir. Jadi kami kena letak RTC untuk rekod bacaan masa tu sir. Ya benar. So kalau tak apa, awak dah boleh tamatkan sharing, saya tunjukkan sekarang. So apa yang awak dah connect tu, kalau awak pakai circuit IO tu saya rasa tak ada masalah. Sama je macam yang saya buat. Cuma bila saya pakai apa yang dipanggil sebagai sensor shield ni, dia memudahkan proses nak interface lah. Kalau awak pakai breadboard tadi, awak ada kena pakai macam apa tu? Pull up resistor apa semua tu kan. Nah, itu terpulang lah nak pakai-pakai, tak pakai tak apa. Okey, yang paling penting sebenarnya yang ini, iaitu RTC. So RTC ni, cara nak sambung dia, saya tunjukkan sekarang. Ini adalah VCC, awak akan sambung kepada yang warna merah ni. Ini saya tunjuk terus eh. Sebab saya takut nanti awak bosan, saya terus tunjuklah. Ini adalah 5 volt kat sini. So far yang tadi awak tunjukkan, bagi saya itu adalah bagus. Cuma cara pelaksanaan awak tu perlu ditambah baik dengan letakkan RTC. Selain daripada tu saya rasa tak ada masalah lah kalau dah memang awak dah decide nak ada dua sampler lah. Maknanya kan ada satu sampler dekat kawasan A, ada satu sampler dekat kawasan B kan, betul tak? Cuma saya galakkan awak dapatkan tempat yang pelbagai lah. So bila dapatkan tempat yang pelbagai, so kalau kata sungai ataupun kawasan tu, awak boleh mapkan lah dia punya location. That's why kalau sebenarnya awak ada plan nak letak dua tempat, kalau saya boleh cadangkan lah. Kalau sempat lagi awak nak membeli lah.
awak nak men-shopping ni kan, awak boleh tambah lagi satu modul namanya GPS. GPS modul. So maknanya awak ada RTC, awak ada apa nama ni SD card dan awak ada awak punya sensor. So basically awak akan biarkan awak punya modul tu terapung-apung di sungai contohnya. Dia akan mengalir daripada satu point ke point yang lain. Cuma dia bertindak sebagai data logging lah. Data logging ni bermakna dia kumpul je data tu, dia ikut je aliran sungai. Itu cadangan lah penambahbaikan. Kalau tak mampu tak apalah, tapi awak buat manually lah. Awak ambil barang tu, alihkan dia mengikut jam ke, mengikut masa-masa yang berkenaan lah. Selepas sejam, alihkan ke kawasan lain. Alihkan ke muara yang lain, macam hulu, hilir, macam tu lah. Tengah, tepi, sungai. Okay. Ataupun awak boleh jadikan dia sebagai IoT. IoT ni maknanya anda boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai internet lah. So dia akan stream, data tu dia akan stream. So anda boleh kontrol benda ni pakai tali ke, pakai motor ke, pakai motorboard ke. Maknanya anda letak anda punya alat ni dekat alat mainan motorboard. Lepas tu monitor je lah, ngit, bawa ke sini sana, ke sini sana. So data tu akan di-collect oleh motorboard itu. Contohlah, ini semua saya bagi contoh-contoh lah untuk anda fikirkan. Yang pasti, as long as you boleh record data untuk pencemar dan juga masa, dan rekod itu boleh menunjukkan sesuatu analisis, maka objektif pembelajaran kita ni tercapai. Eh? Macam tadi anda dah gunakan SD card, sebenarnya dah tercapai. Cuma tak tercapainya adalah masa tu. Nanti anda tak boleh nak relate pukul berapa dia punya pencemar tu meningkat, pukul berapa pencemar dia menurun, suar cuci dan lain-lain tu anda tak boleh nak terjemah. Sebab anda tak nampak pattern dia kan. Sebab anda akan kena pakai manually anda punya jam lah. Contohnya anda start pasang je alat, okay. Barulah anda terkiak-kiak nak tekan jam randik eh, contoh, ataupun masa, okay, kita start deploy kita punya sensor pukul 4 pagi contoh. So anda tak akan nampak simultaneously data tu dan juga bacaan dia. So that's why saya cadangkan letakkan RTC. Okay, seterusnya SDA, seperti mana sedia maklum, kalau kita tengok dekat dalam kita punya sensor shield ni, dia dah ada siap-siap dah indikator kepada SCL dan juga SDA. Tetapi kalau anda tak ada SCL dan SDA ni, maknanya anda gunakan Arduino Uno biasa. So jangan risau, anda still boleh interface dengan kita punya RTC ataupun modul, dengan syarat anda menggunakan A4 dan A5. Eh, A4 dekat SDA, A5 dekat SCL. Saya ulang, A4 dekat SDA, A5 dekat SCL. Ini kalau anda tak ada pakai sensor shield lah. So nak letak kat mana, anda akan letakkan dekat dua tempat ini. Okay, so saya dah tunjukkan sekarang. Semuanya dah terpasang untuk dua modul, iaitu modul yang pertama SD card, modul yang kedua adalah RTC. Okay, yang terakhir adalah saya punya sensor. Okay, ini saya tunjuk contoh paling senang. Sensor saya adalah menggunakan analog sensor. Saya akan masukkan satu ke sensor, satu ke apa yang dipanggil sebagai VCC, satu lagi saya akan masukkan kepada ground. Ni sensor ni nanti anda tengok baliklah layout, pin layout dia macam mana. Tapi logiknya begitulah eh. Dia ada tiga pin je kan. Pin satu, pin dua, pin tiga. Ni contohlah. Konon-konon dia ada tiga pin. Satu pin untuk analog, saya letak dekat A kosong. Satu lagi pin apa nama, ground ataupun GND. Dan yang ketiga adalah VCC ataupun 5 volt. Okay, setakat ni jelas? Saya punya interface, ada apa-apa soalan? Jelas setakat ni. Very good, very good. So kalau dah jelas, nanti saya harap awak boleh print screen ataupun gunakanlah benda ni untuk ditunjukkan contoh kepada kamu. Awak grup apa? Grup air eh? Air, grup air tu. Water quality. Okay, water quality. So bila anda dah ada RTC, bila anda dah ada SD card, maka anda juga dah ada sensor, selesailah. So itulah juga yang saya ada pada malam ni. So next yang saya nak tunjuk adalah cara nak membuat pemrograman dia. So pemrograman dia anda boleh gunakan yang saya tengah tunjuk kepada kamu ni lah ya. Yang ini anda boleh cari sekejap ya, saya try tengok adakah saya punya ni boleh di-sharekan ataupun tidak. Saya tak ingat. Okay, mungkin boleh letak share anda punya email address. Saya akan terus sharekan saya punya contoh ni untuk anda jadikan sebagai example lah. Kalau siapa yang nak ambil saya punya benda ni. Ini dipanggil sebagai graphical programming. Graphical programming ni akan mengambil bacaan lah temperature dengan relative humidity. Tapi anda kena ubah lah. Bukan temperature humidity, anda ubah mengikut sensor masing-masing. Nanti saya tunjuk kejap lagi. Cuma anda letakkan dekat chat anda punya email, saya akan email lah benda ni kepada kamu.
kalau kamu boleh cari, carilah. Sebab saya saya kurang pasti sama ada bahan yang saya dah buat ini, adakah dia boleh diperhatikan ataupun tidak. Saya takut dia tak di-sharekanlah secara public. So untuk memudahkan confirm boleh dapat benda ni, saya mohon anda ni lah, anda apa, anda letak email, email address seorang, letak dekat chat sekarang. So saya boleh terus sharekan kepada kamu. Yang ini, dia adalah public project. So anda boleh carilah SHT21 data logger SDRTC. Okay. So yang penting sebenarnya bila dah buat blog ni, dia nak membantu anda untuk tahu apa nak kena buat. Lepas dah tahu apa nak kena buat. Okay. Ada sahabat kita dah bagi ni. Okay. Saya akan copy email beliau. Saya share. Tapi apa yang ada dekat graphical programming ni sebenarnya still tidak lengkap. Apa maksud tidak lengkap? Maknanya dia still memerlukan penambahbaikan lah. Memerlukan penambahbaikan. Baik. Okay, saya rasa macam tak boleh nak share ni. Tak apa. Nanti awak cari perkataan SHT21 data logger RTC dekat dalam Arduino Blocks kalau nak belajar macam ni nak buat graphical programming. Okay. Bila dah siap ni, kita akan boleh view code dia. Okay, ni code dia. So, code dia anda boleh terus ambil lah. Cuma kat sini perlu buat update. Sebab apa update? Kena masukkan sensor. Dekat sini tak ada masukkan element sensor. Nanti saya ajar kejap lagi macam mana nak masukkan element sensor ya. So, maka nak masukkan element sensor, terjadilah yang seperti saya tunjuk ni. Ini contoh yang dah siap. SD card RTC1307 analog. Yang ini adalah yang telah saya siapkan untuk kamu boleh copy paste lah. So yang ini saya akan tinggalkan ke dalam saya punya apa nama ni, repository. Saya punya ni lah, saya punya GitHub eh, nanti anda tengok. Okay, GitHub. Saya akan letak siap-siap dekat dalam GitHub, nanti anda boleh tengok bersama dengan yang lain-lain tadi lah. So dekat sini dia ada step dia. So step yang pertama adalah anda perlu install. Install library. Okay, install library. Saya rasa anda kena tengok dekat dalam YouTube macam mana nak install library bagi Arduino. So ada beberapa library anda perlu install. So library yang pertama dipanggil sebagai RTC by Makuna. RTC by Makuna ni anda install sebab anda nak setting masa dalam print RTC. Sebab RTC real time clock ni dia ada ada bateri kan. Kalau awak cabut dia bateri maka dia dah tak ada akal tau. Dia dah tak tahu bila masa. So anda akan buat RTC by Makuna ni sekali je. Cara dia anda akan pergi ke file, bila anda dah install library, anda cari, anda boleh jumpalah yang dipanggil sebagai RTC by Makuna ni. Pergi kat sebelah bawah, ambil RTC by Makuna, ambil anda punya yang dinamakan DS1307. Tujuan dia adalah hanya nak menyeting, saya ulang hanya nak menyeting masa ke dalam brain ataupun memori kita punya RTC chip. Ini RTC, real time clock chip ni yang ada bateri ni. Sekali je awak buat. Bila awak dah buat, selesai. Awak tak payah buat lagi. Selepas awak dah set up awak punya masa ke dalam chip RTC by Makuna ni, maka anda boleh tutup lah RTC by Makuna ni dan terus gunakan yang saya punya sketch yang saya akan share kepada kamu. Tapi anda kena install beberapa library. Okay, library yang kedua anda perlu install adalah dipanggil sebagai AB block. Ini AB blocks. AB blocks ni yang inilah saya tanda di sini. Yang ni kena install. Yang ini kena install ni, awak akan install dekat mana? Awak akan cari dekat arduinoblocks.com. Cari dekat, cari di arduinoblocks.com. So kat mana arduinoblocks.com ni? Yang kat sini lah. Ini arduinoblocks.com ni. Anda pergi kat resource. Dekat sini dia ada Arduino libraries. Anda boleh download library dia dekat sini. Okay, faham ya? Dia akan ada banyak library lah. Anda pilih yang berkenaan je lah. Pastikan anda install apa yang dipanggil sebagai abblocks_ds3231rtc.h. Okay. So contoh kalau saya buka saya punya folder, kalau anda nak fahamkan macam mana yang dikatakan install tu tadi, saya akan buka folder yang saya install Arduino saya. So dalam tu akan ada Arduino punya sketch, dekat dalam tu ada library folder. So dalam library folder ni kalau anda tengok, dia akan ada satu folder namanya abblock_ds3231. Dia bukan version yang kita pakai sebab kita pakai 1307, tapi kita still boleh gunakan dia punya script lah. Maksudnya dia punya library tu compatible lah, kita boleh pakai. Sebab kita punya RTC ni dah disetting. RTC kita ni dah disetting.
Maknanya dalam kepala otak dia ni dah ada masa dan waktu tarikh sampai saat lah. Cuma yang tak ada adalah nak guna ni untuk apa. So that's why kita pakai je yang coding ni untuk membaca bacaan-bacaan bahan kimia ataupun bacaan-bacaan water quality awak. Lepas tu hantar ke dalam SD card. So dia akan panggil sekali masa dan waktu. So nanti anda dapatkan saya punya apa nama ni, skrip ni ataupun sketch ni, anda tengok dan perhatikan. Kalau perasan kat sini, saya ada buat dua variable. Variable pertama namanya temperature, variable kedua namanya humidity. Ini konon-konon sahaja tau. Sebab temperature dan humidity ni saya akan letak dekat bawah void loop. Kalau anda perasan, dia ada void setup untuk setup dan jalankan semua operasi pengambilan data ni. Dan kalau anda perasan, dia ada tulis SD card SD.begin dalam kurungan 10. 10 ni maknanya dekat pin nombor 10. Kalau anda pakai sensor shield, dia kena letak dekat pin 10. Kalau anda pakai manually letak dekat pin 4, so tukarlah nombor 4. Maknanya anda punya CS tadi, chip select, adalah pada pin nombor 4. Kalau anda pakai sensor shield, senang. Dia kira 10 lah, sama macam yang saya punya. Okay, yang lain-lain anda boleh nampak kat sini, dia akan ada SD card void. Void function for SD card print. Void for serial to. Void for RTC. Void for RTC date. So dengan kata lain, dia akan baca semua function-function tu tadi. So function tu dibaca berdasarkan kita punya ni lah. Konon-konon kita buat temperature sama dengan analog read. Analog read, saya bagi contoh ni lah water sensor ni. So kejap lagi saya akan letakkan water sensor ni dengan air. Awak akan nampak dia akan ada bacaan. So bacaan itu akan diambil dan disimpan di dalam SD card. Dan juga dia akan diletakkan bersama dengan waktu dan masa. Okay, itu dia punya konsep. So humidity ni saya macam main-main je lah. Saya ambil temperature ni, saya tolakkan dengan 100. Sebab saja nak membuatkan variable tu. So kalau anda buat VPH, anda buat total dissolved solid ataupun anda buat apa nama, electroconductivity, whatsoever lah yang anda buat pada sensor yang anda tunjuk tadi, proceed seperti mana yang dia dah bagi dalam sketch dia. Cuma letakkan dia dalam bentuk void. Contohnya void pH. Bawah tu semua function dia. So nanti awak akan letak semua dekat void loop. Benda ni memang memerlukan sedikit kefahaman. Awak buat dulu mana yang awak faham. Nanti bawa awak punya modul bersama dengan awak punya programming, jumpa saya. Awak bawa awak punya sketch lah, jumpa saya. Nanti saya susunkan dan saya boleh buat video lain jugalah untuk share. Sebab benda ni saya akan bagi dulu kan. Awak main-main dulu, try compile, try masukkan. Jadi tak jadi, kita akan tengok kemudian. Nanti awak follow up accordingly. Boleh eh? Faham eh? So sekarang ni. Sir, saya nak tanya tu kan, maknanya setiap sensor yang grup kita orang guna ni kena ada library dia sendiri lah, sir? Ya, saya sebenarnya terus terang saya cakap lah, kalau boleh lah awak punya temperature, awak punya sensor ni, sebab setiap satu sensor air ni dia complicated sikit. So cadangan saya, daripada awak letak dekat satu Arduino, lebih baik awak letak dekat tiga Arduino. Ni pada pandangan saya eh, maknanya awak kena ada tiga RTC, awak kena ada tiga SD card. Ini pandangan saya. Awak nak pakai-pakai, tak nak pakai sekali. Sebab setahu saya, penggunaan sensor-sensor air ni dia complicated sikit. So kalau dia awak nak letak dekat dalam satu Arduino untuk dia run tiga-tiga bacaan, tak ada masalah. Boleh. Isu dia, ni saya nak bagi pengalaman lah. Isu dia nanti awak akan cepat stress sebab dia terlampau banyak program dia. pH dengan perangai pH. Dissolve solid dengan perangai dissolve solid. Lepas tu electroconductivity dengan perangai electroconductivity. Tak silap saya, total dissolve solid ke TDS, awak kena ambil sekali bacaan temperature kan? Betul tak? Ya, yes, sir. Sebab saya dah ada tengok dah kat YouTube. Cuma dia buat asingkan lah, sir. Sebab itu kita buat diagram. Kita buat diagram tu untuk gabung. Oh, jadi, maknanya so, real situation awak memang asing. Tak, situasi sekarang ni kita orang gabung tu. Cumanya yang berdasarkan video yang saya tengok kat YouTube tu semua dia asing tu. Ya. Jadi bila saya, nak compile dalam awak, kalau awak boleh gabungkan semua, awak akan nampak yang ini baru cerita soal nak masukkan data ke dalam SD card bersama dengan waktu dan masa. Dan awak kena masuk lagi satu function mengenai pH. Satu function. Awak kena masuk lagi satu function mengenai total dissolved solid. Awak kena masuk lagi satu function mengenai electroconductivity. So saya rasa dia agak challenges lah. Tapi tak ada masalah. Awak try buat. Nanti mana yang awak rasa stuck, awak refer saya balik lah. Boleh eh macam tu? Tak apa. Awak fokus lah pada apa yang awak dah plan. Sebab untuk Arduino baca semua benda tu, memori dia masih cukup. Dia tidak akan hang. Isu dia adalah
Bila awak compile tu nanti, saya ada kekhuatiran cabaran ini akan berlaku lah. Tapi tak apalah, memang benda tu pun yang awak akan explore kan. So, be my guess lah. Sebab dia akan ada, awak akan pasang dekat AO contoh, total dissolved solid. Awak akan pasang dekat A1 untuk anda punya pH. Anda akan pasang dekat A2 untuk anda punya electroconductivity. Anda akan pasang dekat D8, D7 untuk anda punya temperature. So, setiap satu parameter ni memang anda kena rekodkan. So, kalau anda tengok kat sini, apa yang anda perlu update adalah anda perlu update dari segi anda punya variable lah. So contoh kat sini variable saya adalah temp, variable awak adalah pH lah, variable awak adalah TDS. So letakkan semuanya di sini. Tapi anda kena initialize dulu all the variable yang berkenaan. Dan setiap variable yang berkenaan ini juga perlu dibaca dengan fungsi dia. So fungsi untuk temperature contoh adalah membaca pada analog read yang saya letak pada E0. So kalau anda punya pH adalah dia panjang lah. Dia dengan anda kena download script dia. Betul, anda kena download dia punya library juga untuk pH. Betul tak? Kalau TDS, total dissolved solid, semua ada library-library dia. That's why saya kata anda nak gabung pun boleh, anda nak asing pun boleh. Tapi cubalah yang terbaik. Of course lah, bila gabung tu yang terbaik lah. Sebab dia akan boleh rekodkan data tu secara sekaligus. Okay. So setelah selesai macam biasa, masukkan SD card. Saya dah setting saya punya masa tadi. So next step saya akan upload data ni lah. So data ni sebenarnya saya dah masukkan program ni ke dalam Arduino Uno dan dia telah rekodkan. Dan sekarang ni sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anda lah apakah output yang ada sepanjang saya tengah cakap dengan awak ni. Sebenarnya dia sedang rekodkan bacaan lah, iaitu bacaan sekejap eh, saya kena bagi dia air sikit. Tahu kan saya pakai apa kan untuk bagi dia air? Saya pakai air. Saya masak. Okay, anda boleh nampak tak? Dekat situ ada tulis temperature 657, 640 tu. Nampak tak? Nampak sir. Itu konon-konon ada air lah. Lepas tu yang 522 tu memang macam saya kata lah. Tolakkan dengan 100. Macam tu lah. Saya saja buat algoritma nak tunjukkan kepada kamu. Dan dia akan tulis kat situ 22 bulan 3 pukul 10.22. Betul tak? 31. Dia akan ambil setiap 2 saat. Dan data-data ini memang disimpan di dalam SD card. So, selesailah. Dah siaplah saya punya sensor ni yang tunjuk kepada kamu. So, apa yang penting sekarang ni, apabila kamu nak, apa nama ni, menggunakan SD card bersama dengan RTC, kamu kena test banyak kali tau. Macam dari segi, okay, cuba tekan reset. Okay, lepas seminit, tekan reset balik. Pastikan dia boleh betul-betul menangkap data dan juga menyimpan data. Sebab kadang-kadang SD card ni dia akan ada possibility dia tak cerdik sangat lah. So nanti takut awak dah letak dekat sungai tu nanti 8 jam sebenarnya dia tak rekod pun. Rugilah. So make sure awak betul-betul faham lah. Maksudnya bila dah pasang dengan bateri, saya akan tinggalkan alat ni, kena tekan restart dulu contoh. Awak punya dengan saya punya mungkin berbeza. Saya punya mungkin kena tekan restart 2 kali baru dia okey. So nak tahu dia berapa kali awak kena test lah. Sebab dia bergantung kepada SD card tu punya bagus. Kalau awak pakai SD card murah, SD card yang tak berapa mahal, kemungkinan ada elemen possibility dia boleh jadi korap kan. So macam saya ni kan contoh, okay, saya punya dah habis kan. Saya cabut tau bateri, saya tengah cabut saya punya plug sekarang ni sebab saya nak keluarkan saya punya SD card. So bila saya matikan dia, saya akan masukkan ke dalam saya punya SD card reader ni. So kita akan tengok sekejap lagi dekat dalam folder apa yang akan ada dekat dalam SD card saya ni. Okay, ini yang lama sikit tadi ni sebab saya nak supaya saya boleh tunjuk dekat kamu lah benda-benda ni. Kalau tak nanti awak akan rasa kecil hati lah kan. Tapi awak jangan pelik lah kenapa dia jadi 1 Januari tahun 2000. Sebab itu dia punya initial setup. Cuma bila kita buka data ni, dia akan bagi data seperti berikut. Nampak tak? Dia ada tarikh dan masa. Nampak? Dan yang penting kat sini sebenarnya apa tahu? Cuba cari yang saya letak air tadi. Ni nampak? Ni kan yang saya letak air tadi. Maknanya dia rekod apa yang saya letak air tadi. Kemudian awak kena test lah, kena test. Konon-konon, okey, saya tekan reset, apa jadi? Itu yang saya kata tadi, awak test. Supaya awak familiar dengan alat awak ni. Maknanya bila awak on je, dia terus ambil data. Okey, ataupun awak punya on je, tekan restart 2 kali, pukul berapa dia akan ambil, okey, awak dah boleh tahu. Itulah awak punya bacaan pada data masing-masing. So, nampak tak kat sini? Kita ada dua bacaan lah. So, bacaan pertama adalah bacaan tarikh. Bacaan kedua adalah masa. Bersama saatnya. Bacaan ketiga adalah yang ni, yang 640 ni adalah contoh apabila kita rendam dengan air.
dan 540 ni adalah another sensor lah, which is dalam dalam konon-konon ni saya tukar dia. So kelebihan data kamu ni adalah dia adalah dalam bentuk data logging lah. Maksudnya dia simpan untuk dianalisis kemudian. Cuma macam saya kata, kelebihan ini boleh ditambah baik dengan meletakkan GPS. So GPS modul ni pun sebenarnya murah je. Anda boleh dapatkanlah, install je library dan tambahkan lagi satu namanya Tiny GPS. Kalau anda boleh buat, cantiklah. Saya galakkan anda buat. Cuma anda punya alat ni saya tak tahulah anda nak biarkan dia hanyut ke dalam sungai ke, ataupun anda akan lepaskan dia mengikut aliran sungai daripada point A ke point B, atau anda sendiri yang bawa dia manually daripada point A ke point B. Saya tak tahu. Apa awak punya plan sebenarnya? Siapa-siapa nak komen? Apa anda punya plan? Mengikut perancangan kita sekarang ni, kita akan buat manual ke? Kita ambil bacaan tu manual. Maksudnya awak akan bawa alat tu ikat dengan tali contoh, bagi dia terapung ya, dekat dalam pelantar lah contoh. So awak akan bawa menyusuri sungai, begitulah. Bawa ke? PH ni kan sir. Untuk PH sensor ni sebab kita rasa dia lebih sesuai untuk data tu macam in situ. Macam kita ambil data tu dekat situ je sir. Tak sesuai untuk dihanyutkan lah sir. Sebab dia punya tu, dia punya apa ni? Variation dia. Batang probe tu kita sekali celup dia dapat bacaan, lepas tu keluarkan balik, sekali celup balik baru dapat bacaan yang lain tu. Terpulang lah, terpulang. Saya nampak macam ni. Konsep kita punya amali ni, anda kena faham bahawa kita sedang nak merekodkan data-data persekitaran secara forensiknya ataupun secara real time. So, anda kena bayangkan yang kemungkinan benda ni akan dibiarkan semalaman ataupun satu hari, dua hari. Jadi kalau anda tak buat seperti kawan-kawan lain, mungkin data anda pelik eh. Pelik. So kalau betul anda kata pH tu perlu diangkat dan direndam, perlu angkat dan direndam, ada kemungkinan eh. Ini saya just bagi contoh je lah. Mungkin anda kena buat sensor tu boleh ternaik, boleh terturun, boleh ternaik, boleh terturun lah dengan Arduino. Pasang motor ke kecil kat situ kan. Lepas minit dia naik atas, lepas tu dia celup balik, lepas tu dia naik atas, lepas tu dia celup balik. Contohlah ni saya bagi contoh-contoh je lah. Sebab saya pernah buat sensor yang macam tu, which is nanti saya share kemudian lah. Itu adalah pada pandangan saya. So apa-apa pun yang awak buat, pastikan ianya boleh menunjukkan satu data forensik yang lengkap bagi pemantauan yang berkenaan, 24 jam ke 48 jam tu. Kalau tak, rugilah. Memang betul lah awak boleh berjaga malam untuk tukar shift lah. Okay, ada setiap orang akan tolong ambilkan bacaan tu, bawa naik, bawa turun, bawa naik, bawa turun lah. Tak kisahlah. Tapi bagi saya, nanti awak kena bincangkan lah dari segi practicality. Sebab sepatutnya data tu boleh collect sendiri. Dia tak perlu banyak sangat human intervention. Okay, tapi tak apa sebab benda ni memang kita perlu explore dan kita akan tambah baik pun kemudian. Awak fikirkanlah sebab macam at least macam sekarang pun awak dah boleh ada idea kan macam mana data ni akan behave. So okey lah tu. Tak ada masalah lah bagi saya. Alright, ada lagi tak yang nak tanya soalan sebelum kita tangguh? Yang penting sekarang ni sebenarnya adalah anda perlu pastikan anda punya data tu boleh collect data lah. Dan saya pun sebenarnya tu be terus lah. Pasal pH tu contoh awak kata saya, kita orang pH tak accurate kan cik, sebab pH kita memang kena celup naik, celup naik. Terpulang lah. That's why saya kata kalau macam tu then pH buat asing. So TDS dengan electroconductivity contoh dah dibiarkan beroperasi selama 24 jam. Sebab setahu saya TDS dengan tu tak ada masalah. pH memang dia macam tu, macam kena cleaning dululah baru accurate bacaan dia. So awak kena fikirkan dengan ilmu dan juga apa juga teori yang awak telah pelajari dan awak ubah suai lah mengikut kesesuaian. Okay, so ini contoh yang saya sambil saya cakap ni, saya juga tengah contohkan kepada kamu macam mana data ni kita nak panggil. Kita nak panggil data ni macam saya tengah tunjuk sekarang ni supaya dia menjadi apa yang dipanggil sebagai database lah. So dia akan jadi database di mana dia akan ada masa, waktu, tarikh dan juga bacaan. Ini contoh kan, kalau anda perasan kat sini, ini adalah dia punya tarikh, ini adalah dia punya masa, di sini adalah bacaan, bacaan kita punya sensor tu. So sensor anda tu sensor apa? That is belong to your creativity. The important here is actually to share with you the idea of how to code it. Okay,
So I really hope that you enjoy listening to my belete ni pasal coding. Group anda ni nanti sharekan dengan kawan-kawan yang dekat dalam group lagi satu. Tak silap saya group group persekitaran tu sebab yang pakai soil. Pagi tadi ada group yang soil tu sampai saya tak sempat nak buat apa-apa kerana kehabisan bateri komputer. So nanti sharekan program ni dekat mereka, sharekan juga video ni dekat mereka. Okay, ada apa-apa soalan? Saya akan terima soalan sekarang. Boleh tanya eh, sila tanya, sila tanya. Sebab saya percaya bila anda tanya, insyaAllah anda akan lagi banyak faham lah. Selepas anda dah try buat lah. Kalau tanya, 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 anda pun tak try buat. Sir, nampak pula. Ya, silakan soalan. Sir, sebab sekarang ada rancangan ni untuk jumpa surface to face. Hari Khamis pukul 12.30 tengah hari. Bolehkah, sir? Macam mana? 12.30, sir. 12.30 hari. Hari Khamis. Secara face to face pula sekali lagi, sir. Boleh, 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 boleh. Hari Khamis eh, hari Khamis. Ha. Okay, saya noted lah kat situ. Jadi kita akan jumpa face to face. Face to face rasa banyak lagi saya nak tanya tu. Sebab saya ni tak puas dia. Awak pastikan awak buat dulu. Lepas tu nanti awak try tengok lah troubleshoot macam mana. Cuma saya setiap group yang saya jumpa dah ni, ini awak group yang ketiga lah. Saya cadang lah. At least ada group lah. Dalam group awak ni ada satu subgroup yang buat water quality ni tetapi menggunakan IoT juga. Itu saya punya harapan lah. Saya punya harapan. Sebab saya nak all of you have the idea macam mana. Tak kisahlah kalau awak kata, saya nak buat IoT encik, tapi sebab sensor air ni mahal contoh eh. Ni, sebab saya tahu memang sensor air ni agak mahal sikit lah banding dengan sensor lain. So saya nak buat IoT, nak pakai SIM card, saya boleh buat tapi saya nak buat temperature je. Sebab at least kalau hilang pun saya tak sakit hati contohlah kan, awak punya justifikasi. So kemungkinan maksudnya saya okey je sebab saya tahu TDS pun dah berpuluh kan dia punya sensor kan. So terpulang lah, tapi saya galakkan at least dalam satu grup awak, satu macam grup air ni mesti ada satu cabang yang still akan buat pakai IoT, sama ada guna wireless ataupun menggunakan SIM card untuk hantar data ke dalam cloud services. Itu saya harap sangat lah. Sebab kalau nak setakat buat data log ni memang kita dah buat dah pun sekarang ni. Cuma beza dia yang awak akan buat ni adalah awak akan pantau 24/7. So awak boleh nampak trend macam mana sungai itu berada di lokasi A. Lepas tu kawan awak lagi satu berada di lokasi B. Dekat hulu seorang, dekat hilir seorang contoh. So anda boleh nampak trend dia dalam masa 24 jam. Macam mana behavior of the total dissolved solid, total dissolved liquid dan lain-lain lah. Tetapi real time tu awak tak nampak. So kita nak juga ada experience macam mana real time. So kalau real time tu awak tak boleh nak buat untuk, tapi temperature dan juga TDS, TDS adalah simple lah bagi saya berbanding dengan pH. pH memang saya aware dia adalah agak mencabar untuk awak nak nak buat IoT ke nak buat apa pun, pH adalah yang paling mencabar lah bagi saya. Tapi kalau total dissolved solid, turbidity satu lagi yang mencabar juga, turbidity. Tapi kalau total dissolved solid ni sebenarnya boleh buat sebab total dissolved solid ni dia banyak pakai electroconductivity. Dia tak ada interference kepada cahaya, kepada elektrod. So dia lebih kepada conductivity lah, conductivity air ni kan. So TDS ni saya cadang better awak buat secara IoT lah, bersama dengan temperature sebagai contoh. Boleh ke grup ni? Sebab memang setiap grup saya minta at least ada satu yang buat IoT. InsyaAllah sir, boleh sir. Kami cuba sir. Sama ada awak nak pakai Wi-Fi, iaitu ESP32 atau ESP8266 ataupun awak boleh gunakan yang 900A atau 800L lah untuk SIM card. Yang itu nanti kita jumpalah, buat dulu prototype, nanti kita jumpa. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh dulu oleh kerana awak pun dah bercadang untuk bertanya kemudian. So buat dulu, saya akan sharekan semua benda ni dekat saya punya GitHub. Nanti awak akan find out lah dan share kepada kawan-kawan lain yang menggunakan RTC. So hari ni dan kepada mereka grup-grup lain yang dengar saya punya syarahan ni juga, nanti bukan syarahan lah, perkongsian ni, maknanya RTC ni SD card sepatutnya dah ada idea kita nak buat. So next yang saya akan share pula video live lain adalah penggunaan wireless, iaitu Wi-Fi eh. Dan kemudian yang ketiga adalah penggunaan data plan. Itu saya punya cadangan begitu. So ubah dia punya sensor according to your preference. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tangguh dulu. Boleh? Sir, recording jimat ni sir, sir letak kat mana sir? YouTube ke sir?
yang ini saya cadang saya akan letak dekat YouTube, di mana saya perlu tunggu lebih kurang 4 jam lah dia punya